Musisi Jering SID saat ini telah dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan LP Kerobokan, Bali. Terpidana kasus pengancaman melalui media elektronik pada Adam Deni itu sebelumnya menjalani penahanan di rumah tahanan, Rutan Salemba, Jakarta. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Jering, Iwayan Gendo Suwardana. Gendo mengatakan jika pihaknya telah mengirim surat pada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pertanggal 1 Maret tahun 2022 terkait permohonan pemindahan tersebut. Pertimbangan lain adalah Ibunda Jering saat ini tengah sakit-sakitan karena usia yang sudah tidak muda lagi. Untuk diketahui Jering divonis 1 tahun penjara dengan denda Rp25 juta atas kasus pengancaman terhadap Adam Deni.